Hilangnya putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril, di Sungai Are di Bern, Swiss sejak Kamis 26 Mei 2022 lalu, masih menjadi sorotan publik. Dukungan dari masyarakat pun terus mengalir untuk keselamatan Eril, termasuk dari Presiden Joko Widodo, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mengenai musibah ini, Presiden Jokowi langsung menelpon Gubernur Jawa Barat untuk memberikan dukungan moral. Adik Ridwan Kamil, LP Nasmu Zaman, mengatakan keluarganya berterima kasih karena Presiden Jokowi sudah membesarkan hati keluarga Ridwan Kamil yang sedang mengalami musibah. Selain Presiden Jokowi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga turut menyampaikan keprihatinannya. Sandiaga Uno mengatakan akan vakum sementara dari media sosialnya @sandiuno di berbagai platform. Sandiaga mengaku hal tersebut sebagai bentuk keprihatinan dan penghormatan atas musibah yang menimpa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan berbagai kegiatan Sandiaga akan ditayangkan di media sosial resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga menuturkan sebagai sesama orang tua, turut memahami kesedihan luar biasa yang dirasakan Ridwan Kamil dan keluarga. Sandiaga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan agar Eril bisa ditemukan dengan selamat. Kemudian melalui unggahan di Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membagikan foto tulisan tangannya yang mengabarkan pencarian terhadap Emeril Khan Mumtaz atau Eril terus dilakukan. Ridwan Kamil pun meminta doa kepada seluruh masyarakat terkait pencarian putra sulungnya tersebut. Dalam caption unggahan tersebut, Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan keluarganya. Lalu KBRI Bern dalam siaran pers hari Selasa 31 Mei 2022 menyatakan pencarian terhadap Eril di Sungai Are masih terus dilakukan. Aparat kepolisian Swiss intensif melakukan pencarian dengan metode jalan kaki, kemudian menggunakan perahu, drone, dan selam, dan pencarian berfokus di antara pintu air Swellenmeiteli dan Engelhalde.